Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Sekarang kita mau mencari headset di Bima Aksesoris yang ada di Teku Umar dan Pasar Bali. Ini tempatnya. Bagus kan? Langsung kita masuk aja ke dalam. Halo Mas. Halo. Mau cari headset Mas? Ada apa ada? Sebelah mana Mas headsetnya? Sebelah sana Pak. Ya, yang ini yang aku cari. Tapi yang warna hitam ada nggak Mas? Headset yang mana Pak? Yang Bluetooth? Yang biasa. Bluetooth. Yang Bluetooth ada apa? Iya. Berapaan yang itu Mas? 190 Pak. 190? Iya. Ada juga Pak, mumpung lagi promo. Ini buy one get one, beli satu gratis satu. Tapi yang TW S400 Pak. Kalau yang ini? Ini dari harga 190 jadi 125, tapi berlaku khusus member Pak. Oh, harus buka member ya? Iya. Kalau nggak punya member gimana Mas? Nggak bisa Pak, Bapak harus daftar member dulu baru bisa dengan baru dapat harga 125 Pak. Untuk buat member berapa? Kena berapa Mas? Kalau untuk membernya biayanya kena 25 Pak, berlaku untuk selamanya. Langsung dapat kena harga 125. Kalau samanya saya mau buat member, terus saya mau beli ini, langsung bisa diskon nggak Mas? Langsung Pak. 25 Mas ya? Iya. Oh ya udah Mas, gak apa-apa, langsung buat member aja. Kasih aja Pak. Mbak mau buat member bisa? Bisa, minta Mbak ya Mas ya. Boleh minta data dirinya? Oh iya Mbak. Atas nama siapa? Atas nama, iya teman-teman, ini kartu member yang saya buat tadi, sekarang udah jadi. Ini kartu membernya. Ternyata kartu member ini sendiri punya banyak fungsi dan manfaatnya, terutama pas lagi promo kayak gini. Kalau untuk hari-hari biasa itu kita dapat potongan 10%, tapi untuk pas kita ulang tahun kita ada potongan 50%. Yang kayak ini nih, bagi pelanggan VIP yang berulang tahun ini dapat potongan yang 50%, dan banyak lagi lah untuk promo-promo yang kayak gini. Nah teman-teman, kita sekarang udah selesai, langsung mau mencoba headsetnya. Di sini ada varian warna, ada warna toska, ada juga warna merah, tapi yang aku cari yang warna hitam. Ah ini yang warna hitam. Nah ini bagus nih kayaknya. Wah ya, ini yang aku cari. Mas ini bisa dicoba Mas? Bisa Pak. Nah ini teman-teman, headset yang sudah kita beli tadi. Tadi udah dijelasin juga untuk cara pemakaiannya. Ini tombol power. Nah jadi ditekan agak lama, nanti muncul kayak gini, biru sama merah. Ini tandanya bluetoothnya udah nyala. Terus langsung aja dikonekin ke HP teman-teman sendiri. Untuk mengatur volume, kita pakai yang ini untuk volume up, ditahan juga. Untuk volume down, ini ditahan. Kalau cuma ditekan sekali, ini fungsinya untuk next lagu. Kalau untuk yang ini, ngembaliin lagu, back. Dan yang ini tadi, fungsinya untuk mengubah ke radio. Ini juga bisa langsung pakai memory card, jadi nggak usah ribet-ribet pakai HP atau pakai kabel. Kalau habis ngonekin ini bisa langsung dimatiin, ditahan gini aja. Kalau mau matiin powernya tadi ditahan, nah itu kan udah mati, berarti tandanya udah mati. Kalau untuk ngecas juga bisa. Nah, keistimewaannya dari headset ini, kita bisa buat Bluetooth, kita bisa buat audio langsung ke AUX, dan kita bisa langsung pakai memory card. Nah, kalau buat audio kita langsung tancepin ini ke lubang AUX-nya. Ini. Jadi kita nggak usah ngecas-ngecas lagi kalau kita langsung mau pakai kabel. Juga bagus ini buat game-game gitu. Suaranya juga bagus, bassnya juga bagus. Kalau mau pakai Bluetooth, kita tinggal ngecas aja.
Ini kita langsung dikasih, di dalam boxnya ada charger juga, kabel untuk ngecas. Untuk ketahanannya sendiri sekitar sampai 5 jam non-stop. Ini untuk casnya. Kalau kita mau ngecas kurang lebih 1-2 jam. Ya, kita sekarang lagi fokus mau main game. Coba buat main game. Kita udah masuk ke game PUBG. Coba langsung kita mainin game PUBG-nya. Cek di bawah. Enak juga nih. Bagus ini suaranya buat mendung, nggak terlalu sentral, bassnya juga enak buat mendung, jadi suara juga terlalu tetap gitu dalam kontak. Gak usah lama-lama, kita langsung ambil aja jet ini karena menurut saya ini juga bagus dan cocok. Warnanya hitam, cocok lah kalau pakai lati buat musik, buat game, buat harian, enak juga. Yuk langsung kita kasih. Udah mbak? Mas, barangnya, notanya ada di dalam. Oh, ya. Ini kartu member. Makasih banyak mbak. Kita sudah selesai belanja, kita pulang. Makasih pak. Iya mas. Makasih mas ya. Kita sudah selesai belanja guys. Ya karena hujannya udah agak reda, kita langsung pulang. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Subscribe, ingat subscribe. Subscribe itu gratis, gak pakai biaya. Dan kita subscribe di bawah ini ya. Terima kasih teman-teman. Bye.